Maaf. Maaf. Kiki, siapa dia? Ayo kita lihat. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas. Aktifkan. Debut yang gesit dengan ekor yang panjang. Dia bisa berlari cepat dengan kakinya yang kurus dan panjang. Kepala yang pendek dan kecil dengan jambul. Cakar yang tajam dan panjang. Oviraptor. Oviraptor adalah dinosaurus omnivor yang hidup di zaman Kapur akhir. Bentuknya menyerupai burung unta dan bisa berlari dengan sangat kencang. Oviraptor. Ah, aku tahu. Dia pasti mencuri telur dinosaurus lain. Apakah Oviraptor benar-benar mencuri telur? Ayo kita cari tahu, telur siapakah ini? Ketuk dan lihat bayi dinosaurus seperti apa yang ada di dalam telur. Lihat, rupanya itu Oviraptor kecil. Hah? Oh, rupanya ini adalah telur mama Oviraptor. Oviraptor tidak mencuri telur. Mereka melindungi telurnya sendiri. Para ilmuwan salah paham terhadap mereka dan memberinya nama itu. Maaf, Oviraptor. Aku juga salah paham denganmu. Lihat, Oviraptor sedang menjaga telurnya. Dia sedang menyiapkan makanan untuk bayi Oviraptor yang akan segera menetas. Wah! Makanannya ada banyak sekali. Oviraptor bukan pemilih makanan. Daun-daunan, buah-buahan, dan kerang besar. Semua ini adalah makanan favorit bayi Oviraptor. Wah! Kerang besar itu keras sekali. Bagaimana dia bisa membukanya? Ayo kita lihat. Mengerti. Anak-anak, apa kalian melihat bagaimana Oviraptor membuka kerang itu? A. Menggunakan paruhnya untuk memecahkan cangkang kerang. B. Menggunakan cakarnya untuk membuka kerang. C. Menggunakan batu untuk memecahkan cangkang kerang. Wow! Itu benar. Kamu benar. Oviraptor memiliki dua ujung yang tajam pada paruhnya. Ujung paruhnya sangat keras. Dia bisa memecahkan cangkang kerang itu dengan mudah. Makanannya sudah siap. Bayi Oviraptor akan segera menetas. Wah! Ayo kita pergi dan lihat bagaimana ibu Oviraptor merawat telur-telurnya. Menetaskan telur dinosaurus membutuhkan banyak daun. Ayo kita mencari daun. Tutupi telur dinosaurus dengan daun.
Daunnya membusuk dan menghasilkan banyak panas. Ayo kumpulkan panasnya dan bantu telur dinosaurus menetas. Bayi Oviraptor telah menetas. Bayi Oviraptor bukan pemilih makanan. Daun-daunan, kerang, dan buah-buahan adalah makanan favorit mereka. Ayo beri mereka makan. Kueki, apa yang telah kamu pelajari tentang Oviraptor? Oviraptor tidak mencuri telur. Oviraptor adalah dinosaurus omnivor. Mama Oviraptor menggunakan daun untuk menetaskan telurnya. Hebat! Kueki juga pandai. Hei! Berikutnya, ayo kita perbaiki model dinosaurus. Quick, quick, quick. Anak-anak, apakah kalian paham? Oviraptor. Ayo kita coba cari Oviraptor. 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 Ayo kita lihat binatang apakah ini? Oviraptor. Oviraptor suka mencuri telur. Apakah ini benar? Oviraptor tidak mencuri telur. Mereka melindungi telurnya sendiri. Oviraptor memiliki paruh yang kuat. Apakah ini benar? Oviraptor memiliki paruh yang sangat kuat yang dapat memecahkan cangkang kerang. Oviraptor hanya suka makan daun-daunan dan tidak suka makan kerang dan buah-buahan. Apakah ini benar? Oviraptor adalah dinosaurus omnivor. Oviraptor tidak hanya suka makan daun-daunan, tetapi juga suka makan buah-buahan dan kerang.